Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT English News, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting, penyanyi dangdut ini sekarang aktif menjadi presenter dan berperan dalam program komedi di televisi. Ia juga aktif membuat konten video di YouTube dengan channel bernama Kisyu TV. Tak hanya konten bersama sang anak, tapi Ayu Ting Ting juga membagikan konten memasak, seperti membuat es untuk menu takjil buka puasa. Sebelum meracik es dalam gelas saji, Ayu menjelaskan kalau es dogger telah jadi. Es dogger ini telah disiapkan sebelumnya untuk menghemat waktu penyajian. Es dogger yang telah dibuat Ayu Ting Ting itu terbuat dari es serut yang diberikan campuran santan kelapa dan sirup koko pandan. Setelah itu, racikan es dogger tersebut dicetak dalam wadah dan didinginkan dalam freezer sampai membeku. Selanjutnya, Ayu Ting Ting langsung menyajikannya di dalam gelas saji. Untuk topping yang digunakan, Ayu memilih cincau, sagu, dan susu kental. Ayu menyajikan es dogger untuk setengah gelas, kemudian diletakkan cincau hitam dan sagu mutiara. Kemudian ditutup lagi dengan lapisan es di atasnya. Setelah siap, Ayu menuangkan susu kental di atasnya. Ayu juga mempercantiknya dengan irisan buah stroberi. Selain itu, juga menyarankan bisa diganti dengan buah ceri ataupun nangka. Video tutorial es dogger ala Ayu Ting Ting ini sudah ditonton lebih dari 53.000 kali. Para penggemar Ayu mengaku senang diberikan resep es dogger tersebut. Alhamdulillah, resep mudah es dogger buat dicoba. Komentar seorang netizen. Wah enak nih, cocok buat buka puasa. Timpal netizen lainnya. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kami.